Duha ya. Masih ingat ini niat-niat wudhu, jangan asal wudhu aja. Ada 6 satu apa? 1 nih, 2 basuh, 3 basuh. Hai. Hai. Umur-umur juga. Tapi alangkah baiknya lebih sempurna sunnah dan wajibnya kita laksana. Ada berapa tadi rukun wudhu? Jangan sampai lupa ya. Kelas 4 udah belajar rukun wudhu. Kalau kelas 2 masih dikasih pengertian. Ini loh nak wudhunya gitu kan. Udah belajar wudhu, iya katanya membuang angin atau kentut. Yang kedua, ya ketiduran, habis wudhu ngantuk tidur, batal wudhunya, wudhu lagi. Kalau makan hilang akal atau pingsan atau gila, masa sih kok sampai ada orang gila? Ya kan kita nggak tahu ya. Kecil nggak apa-apa ya, masih dimaafin. Tapi alangkah baiknya kita belajar menghindar. Ya menghindar, biar udah tahu hukumnya kalau laki-laki sama perempuan bersentuhan itu batal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak yada abi lahabin wa tab. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Quraisy illa fihim rihlatan wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadbir likulli umazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yasabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma'at
Okay.